Balik lagi bersama saya tentunya di channel. Bikin aja. Iya, betul ya. Nah, di sini saya akan coba tutorial pemasangan dinamo ya. Dinamo untuk kipas angin. Tepatnya ini adalah kipas angin dinding ya. Karena ini kipas angin sudah tidak berfungsi lagi, jadi saya berinisiatif untuk membeli dinamo ya. Karena kemungkinan besar sih kerusakan ada di bagian dinamo ya. Nah, ini sendiri saya dapat harganya masih di bawah 50.000 ya. Saya akan coba deskripsikan di kolom link. Kebalik. Saya akan kirim link pembeliannya di kolom deskripsi ya. Harganya sih masih tergolong murah. Dan dinamo ini adalah sifatnya universal ya. Bisa merek Cosmos, Miyako, Yongma, atau merek-merek Cina ya. Nah, seperti halnya yang kipas saya ini yang sudah rusak adalah merek Sino ya, merek Cina ya. Kemungkinan ya harusnya sih bisa diperbaiki juga. Kalau saya bisa memperbaiki ini berarti ya teman-teman juga pasti bisa lah. Kalau saya tidak bisa memperbaiki ya memang bukan bidang saya ini. Ini baru pertama kali saya coba ini. Oke, saya akan coba bongkar. Saya akan coba bongkar dulu kipas angin. Saya akan memastikan ini kipas ini emang benar rusak ya. Colokin dulu, akan kita akan coba on off. Saya on di on in. Tarik kak. Tidak nyala. Sekali lagi, coba kelihatan ini. Tidak nyala ya, cuman hanya nyala ini saja. Wow. Ya. Cuma bisa belok kiri belok kanan aja, tidak bisa memutar baliknya ya. Oke, kita akan coba bongkar dulu ya. Itu dia buka dah. Ini yang lamanya ya akan kita ganti. Dan ini yang barunya nih. Jadi pastikan teman-teman jangan salah membeli ya. Karena dinamo yang dinding dan dinamo yang kipas berdiri atau kipas meja agak berbeda ya. Sudah terlepas yang dinamo lamanya. Thank you.
Ya, sudah saya sambungkan ke listrik dan saya akan coba nyalakan. Oke, berhasil. Ini kecepatan pertama. Coba kecepatan kedua, kita akan coba nyalakan. Wow, kencang. Satu lagi kecepatan ketiga. Ya, berhasil. Swingnya coba. Oke, sukses ya. Kita bisa, berarti kalian juga bisa. Mudah kok. Oke, demikian review singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa share dan like bila kalian menganggap ini bermanfaat. Oke, thanks.